Cerita bermula di Facebook. Berjumpanya kita di alam maya. Aku rasa gembira bersama teman-teman kenalan yang ada. Bila membuka wajah Facebookku, ramai juga teman kenalan baru mencari menghantar pesan. Aduh, oke. Ah, betul. Mana ada. Oke, okay, sekarang musim KP ini macam keras nak pula. Kau jangan keras-keras ya. Kami nak. Tak tanya ni musim KP ni. Sekarang job pun dah kurang macam mana? Mana ada musim? Musim. Eh, musim lah. Masih lagi, yo. Oh, okey, musim macam tu. Penyakit lah untuk musim. Oh, penyakit dia? Penyakit. Oh, okey. Silap lah. Kalau musim boleh, ya. Okey. Tak tanya ni, macam mana? Tanya. COVID, penyakit kita sekarang ni di Malaysia. Dia ada tak macam terkandas ke? Terkandas apa dalam tanah? Yelah, selalunya kita ada job kan. Cacah selalunya dipanggil. Sampai terbayang ke tangan. Lapar ke pun. Lapar bang. Minum petah tak dapat ni. Duit siling pun tak ada ni. Aduh, kalau duit siling lah. Kalau dia ketah ke? Duit siling ada, tak cukup. Rosin mana? Oh, rosin je? Mana cukup rosin? Beli bungkus pun tak tahu. Hey, orang tanya ni. Aduh, hey. Tanya apa? Tanya pasal job lah. Job apa? Job okey mah. Job keras. Oh, job keras. Tu job lembut lah. Bawa kemah tak ada, tutup. Oh, tutup lah eh? Sementara ini tutup. Okey. Mungkin Pak Ejang pun tengah nunggu. Tapi, panjang ni. Tapi menurut sumber apa ni, SOW apa? SOW? Apa ni? Kesihatan dunia tau. Oh. WHO. SOW tu kan. SOG, SOAG. Hospital Rasli. Aduh. So, bahasa ni memang tak ada ni lah. Menurut tu, sumber tu lah kan. Dia cakap 10 tahun akan datang lagi ada penyakit ni. Maksudnya yang kemah tadi pampai tak ada lah. Oh, iya ke? Macam tu lah ya. Okey, tak apa. Kita tunggu habis hujung tahun ni lah ya. Rasanya sampai hujung tahun kan? Iya. Yeah. Macam mana boleh target hujung tahun tu? Yelah, rasanya lah. Penyakit mana boleh target-target? Dia tak ada. Iya ke? Ini target. Tak ada jadual. Oh, kerajaan lah. Kerajaan cakap. Mungkin sampai hujung tahun ni kot. Macam tu penyakit dirancang. Oh. Oh, bahaya Datuk Aca ni. Okey. Okay. Kita jumpa sebentar lagi. Okay. Tunggu makan. Betul. Lepas makan kita sesat lagi. Saya nak makan beras wangi. Wangi dari, tak sedap. Dari tokek. Biar beras pulut. Dari tokek. Okey.